Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di channel saya Supadi Kuliner. Hari ini saya akan melihat atau menunjukkan video sosial eksperimen, yaitu dengan yang berjudul yaitu viral bakar bendera Indonesia dapat duit. Tak sangka ini reaksi warga Malaysia, sosial eksperimen. Jadi di channel Daniel Nawawi ini dia membuat video sosial eksperimen untuk membakar bendera Indonesia di Malaysia. Apakah rakyat Malaysia akan membakar bendera Indonesia dengan imbalan uang ataukah mereka menolak? Untuk yang baru bergabung singgah di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Yang untuk sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan video sosial eksperimen yang dibuat channel Daniel Nawawi. Jadi disuruh membakar uang, membakar bendera Indonesia dan diberi imbalan uang. Selamat datang ke YouTube channel aku kembali. Aku Daniel Nawawi. Jadi di video kali ini sempena dengan sambutan Dirgahayu Indonesia yang ke-75 YouTube yang Daniel Nawawi 17 Agustus tempoh hari, dan sempena Hari Kebangsaan Malaysia yang disambut pada 31 Agustus yang bakal disambut guys di bulan yang sama dengan rakyat Indonesia menyambut Hari Kemerdekaan. Jadi aku pengen buat video social experiment. Terbaru ini aku ada nonton satu video tentang pemuda yang meminta orang Palestin untuk membakar bendera Indonesia. Jadi aku telah tengok banyak viewers dalam Malaysia terhadap video tersebut, tapi aku pengen buat something yang berbeza guys, di mana aku pengen buat social experimentnya di Malaysia. Kita nak tengok apa reaksi orang Malaysia bila kita minta mereka bakar bendera negara jiran kita Indonesia. Abang nak tak saya bagi 100 dah abang bakar bendera ni? Mereka juga akan oh jadi dikasih uang RM100 untuk membakar bendera Indonesia. Ada bendera Indonesia yang aku dah siap print, dan juga marker pen, korek api. Marker pen yaitu spidol ya di bahasa Indonesia kita. Adakah mereka sanggup ataupun tidak? Dan kalau mereka sanggup, kita akan bagi RM100. Jom. RM100 imbalan. Pastilah banyak yang tahu ya bendera Indonesia kalau orang Malaysia. Karena kita harus menghormatin semua bendera di negara lain, apalagi bendera kita. Di sosial media ini, jangankan orang luar, orang dalam pun kita sering bergaduh di dunia sosial. Dia juga nggak mau ya. Jadi orang luar aja menghormati bendera kita, apalagi kita yang rakyat Indonesia. Harus respect. Ya, dia juga mengenali bendera Indonesia ya. Like if you chanting flag
Wow, 1.000 pun tak mau dia untuk membakar bendera Indonesia. Harus respect. Pasti kita marah ya. Ini interview polis Malaysia itu, kalau kita polisi ya. Eh, jangan. Tak boleh. Tak boleh. Boleh tak tahu kenapa tak boleh, bang? Negara orang lain. Faham? Kita pun kena hormat juga dengan negara orang lain. Abang rasa, abang memang tak nak ambil satu ni untuk bakar benda ni. Tak nak. Walaupun 1,000. Walaupun 1,000. Indonesia. Betul. Okay. Kalau abang bagi you this marker pen and RM100, jadi conteng itu dalam bahasa Indonesia itu coret ya, untuk mencoret ya. Oh, udah pernah ke Bali, Lombok. Explain dengan I dalam bahasa Indonesia. I pun tak faham, tapi you sikit-sikit boleh faham. Sikit-sikit boleh faham. Sebab apa? Sebab kita negara serumpun kan. Yes, so, betul. Kita bahasa pun boleh faham. Iya. Yeah. Kalau orang Malaysia bicara, kita boleh tahulah sedikit ya kan. Okey, kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab kau mempermainkan negara orang. Kau mempermainkan negara orang. Ya, kita abang memang serumpun. Orang Indonesia kat sana, bang. Selamat Hari Kemerdekaan pada Indonesia lah. Sama-sama lah kali perpaduan. Perpaduan negara serumpun tu lah. Yes. Alright, terima kasih banyak, bang. Okay. Abang nak bagi apa ucapan tak untuk orang Indonesia kat sana? Okey, selamat Hari Kemerdekaan pada saudara mara di Indonesia. Betul, mudah-mudahan mana ada petaka yang melanda dan berulang pun dapat selesai dengan baik lah. Amin. Okey guys, korang dah tengok apa reaksi orang Malaysia bila kita kasih wang atau duit kepada mereka untuk bakar atau conteng bendera Indonesia guys. Aku sangat bangga terhadap orang Malaysia yang sangat menghormati bendera Indonesia, dan ini membuktikan yang kita orang Malaysia ini sangat menghormati negara jiran kita Indonesia. Semoga negara kita dan negara jiran Indonesia terus aman damai, rukun sebagai negara serumpun dan memertabatkan satu Nusantara di pesada dunia. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye. Itulah tadi video sosial eksperimen membakar bendera Indonesia di Malaysia. Jadi mereka sangat menghormati atau respect kepada bendera Indonesia. Jadi walaupun dikasih uang untuk membakar atau menconteng bendera Indonesia, mereka tidak mau. Jadi orang luar saja bisa menghormati bendera kita, apalagi kita yang asli orang Indonesia. Jadi itulah tadi
video sosial eksperimen sudah sama-sama kita lihat. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan nantikan terus video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.